Tepuk tangan dong buat yang ulang tahun nih Pak Kapolri nih, Polisi Republik Indonesia. Woo! Om Rido, coba kita bikin. Suatu kehormatan. Kehormatan dari Seleng untuk institusi Polri. PJU Polri. Yep. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa.
Terima kasih. Terima kasih Sleng seluruhnya, Mas Kakak, teman-teman semua atas. Ini luar biasa banget loh ya. Ternyata punya bakat yang luar biasa untuk bernyanyi. Betul ya. Betul sekali. Untuk Jenderal Polisi Dr. Andreas Listio Sigit Prabowo, sampai boleh kasih tepuk. Terima kasih. Beserta Ibu Juliati Sigit Prabowo ya. Nah, mau Sleng lagi enggak? Lanjut. Om-om, kita jeda sedikit karena kita akan ada penyerahan penghargaan. Mohon ya. Izin ya. Mohon okay. Izin ya. Oke, okay. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu untuk yang ingin mengetahui siapakah yang akan memenangkan lomba parade pada upacara HUT Bhayangkara ya. Coba, tadi kan ngelihat ya di area luar itu ada parade, bagus gak? Nah, kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara 3, 2, dan 1. Mohon izin Bapak. Baik, dan kita mulai inilah ya, dari para juara pemenangnya. Yes. Untuk juara 3 lomba parade pada upacara HUT Bhayangkara 1 Juli 2023, selamat kepada Kapol Airut Bahar Kampori. Yeay. Silakan naik ke atas panggung perwakilannya saja ya. Perwakilannya saja naik ke atas panggung. Dan untuk juara kedua lomba parade pada upacara HUT Bhayangkara 1 Juli 2023. Selamat kepada Korps Lalu Lintas Polri. Pastinya yang berikut ini tepuk tangannya harus lebih meriah lagi. Untuk juara satu lomba parade pada upacara HUT Bhayangkara 1 Juli 2023. Selamat kepada Korps Brimob Polri. Dipersilakan kepada perwakilan dari juara tiga. Perwakilan dari Kapol Airut Bahar Kampolri. Lalu juara duanya siapa? Didi? Kepada Korps Lalu Lintas Polri. Dan juara pertama, perwakilan Korps Brimob Polri untuk bergegas ke atas panggung karena akan diserahkan piagam penghargaannya. Betul satu sekali. Kebanggaan untuk kita semuanya bisa menyaksikan ketiga penerima penghargaan ini telah memberikan penampilan yang terbaik hari ini. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan. Baik. Mohon izin mungkin untuk bisa berdiri tengah-tengah panggung untuk prosesi penyerahan piagam. Oke, juara okay. Tiga ya Kapol Airut. Oh ini